kita akan beralih ke Lora Nurul Jamal Hab Habib. Eh, Esa dari LBH Abu Nawas dan beliau adalah Gus dari Pondok Pesantren Mambal Ulum Pondorosasa. Assalamualaikum warahmatullahi Lora Nurul Jamal Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes uh, suara, suara dulu apa bisa Wah, terdengar baik suara terdengar? Suaranya terdengar baik dan virtualnya juga sangat baik begitu tadi malah bahkan teman-teman tadi wah ini kita kalah ini sama Lora ini sama Gus ini bisa dicontoh <laughs> tampilannya silakan Gus bisa diberikan pointersnya Gus yang krusial yang kemarin sempat okay. direpresentasikan. ya silakan bu Gus. Bismillahirrahmanirrahim yang saya muliakan dan saya takdimi semua romo-romo kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu persatu. <tuh> alamin Saya diberikan kesempatan untuk memberikan suara dalam forum uh, diskusi kajian ini ya. Bahwasanya sejak disahkannya undang-undang ini, undang-undang 18 tahun 2019, saya bersama komunitas gawagis dan lawari ya di Bondowoso ya dan dan termasuk dengan praktisi-praktisi hukum kami mengkaji tentang undang-undang ini yang kami apa khawatirkan justru implementasi dari undang-undang ini karena kita menganut asas asas lex like spesialis gitu kan jadi undang, ketika ada undang-undang yang mengatur secara khusus maka akan mengesampingkan undang-undang yang umum kan bukan begitu mas host gitu ya yeah, yeah, jadi yeah. gitu sehingga turunan-turunannya ini yang sangat-sangat bagi kita ini sangat mengancam maka dari itu ada dua poin yang akan saya sampaikan Sederhana saja, yang saya sampaikan adalah ini request dan design. Dua kata kunci ini akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama, dengan uh, turunan undang-undang uh, 18-2019, yaitu dengan yang baru-baru viral ini, yang sampai dengan di diundang-undangkannya berupa Perpres 82-2021 tentang... Pendanaan pesantren yang secara ekstrim, yang secara ekstrim ini diterjemahkan sebagai dana abadi gitu loh. Wah ini ada ben se sehingga saya sangat sepakat dan sependapat miyah miah bahkan dengan apa dengan uh, moderator ya dengan hostnya yang menyatakan bahwa ini ada upaya kop ada kopstasi pesantren sebagai lahan industri baik dalam konteks perpolitikan di Indonesia dan lain sebagainya dan lain sebagainya dalam konteks undang-undang uh, 82 ya tentang pendanaan pesantren. Saya curiga, kecurigaan saya sudah alhamdulillah sudah uh, terjawab sudah tentang dana abadi. Ini 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 dana abadi yang gimana nih saya bilang? Makanya sudah sangat jelas di apa? di pasal 23 undang-undang uh, 82 dan perpres juga undang -Undang undang lora ya. Perpres ya? Ya, per perpres, 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 hmm. Hmm. perpres. Dan itu juga sudah disebutkan di pasal eh, 49 Undang-Undang 18 ya Undang-Undang 18 2019 tentang dana abadi. Apa dana abadi itu? Yaitu pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi ini yang merupakan eh, kesatuan dari dana pendidikan, dana abadi pendidikan. Nah, ketika kita mengacu ke dana abadi pendidikan, kami menemukan di Undang-Undang tentang dana pendidikan Gus Hos di mana itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi, ya kan? Ada Dana Abadi Pendidikan Pasal 4 itu. Di Pasal 4 sudah jelas sekali itu siapa yang e, mengalosak, mengalokasikan dana abadi itu. Namanya ada namanya Dewan Penyantun, ya kan? Wah, ini ini. Keren sekali, seakan-akan nih semua pesantren dengan kopdana abadi mau disantuni gitu loh, mau disantuni dengan administrasi yang sedemikian ruwetnya. Sehingga ketika ada ada hal seperti ini, maka muncullah yang namanya uh, peraturan Menteri Agama itu. Tentang apa? 30, ya 31. Itu sudah secara secara spesifik sudah ada, sudah jelas sekali di situ. Sudah jelas sekali, sudah kita telah bersama. Terutama dengan adanya uh, implementasi dari dewan masyayikh. Ya kan? Dewan masyayikh itu secara jelas di apa namanya? di peraturan menteri agama nomor 31 itu ditetapkan oleh menteri, ya kan? Ditetapkan oleh menteri sehingga jika sudah menjadi domainnya menteri yang menetapkan apa menutup kemungkinan ini by request dewan Masyayih ini. Satu. Yang kedua, subhanallah, terutama kami di kampung-kampung kiai-kiai itu sudahlah jangan jangan dibebani dengan administrasi yang sedemikian ruwetnya apalagi ada di kami di Bondowoso ini ada kurang lebih 600 pesantren yang sudah memiliki nomor uh, statistik pesantren mereka terdaftar di Kementerian Agama. Nah. Di antara pesantren-pesantren itu ada yang eh, kiai saya pendapat dengan apa namanya dengan habib tadi, dengan habibuna tadi, bahwasanya ini kiai-kiai ini adalah terutama yang kampung-kampung ya kiai-kiai kampung, subhanallah mereka sudah tidak usah ditanyakan lagi keikhlasannya. Jadi kalau masih dibebani lagi dengan dewan Masyaih dibebani lagi dengan ini, dibebani lagi dengan itu, wah ini akan terjadi apa namanya? konflik of interest pada akhirnya, satu. Yang kedua, karena pemahaman, bukan hanya ini ya, pemahaman dan juga sosialisasi mengenai adanya undang-undang ini, yang saya katakan kalau di Bondowoso sendiri, nol ya, tidak ada sosialisasi tentang undang-undang ini. Terutama kepada, kita ada, tidak ada. Baik dari kementerian yang menjadi leading sektor dalam hal ini, kementerian agama, tidak ada. Tidak ada ya, Hmm. Tidak ada tidak ada bahkan tidak hanya terhadap undang-undang ini kita aja sebenarnya sudah dengan adanya uh, SK Irjen itu tentang uh, EMIS ya education management itu di mana semua pesantren harus menginput data data-data santrinya, data kiai-nya, pendidikannya, ini dan itu banyak sekali itu juga sangat meruatkan meruwetkan dalam kata kutip meruwetkan pengasuh pengasuh pondok pesantren terutama di kami pesantren pesantren di kampung ya pesantren pesantren di kampung ya di mana yang secara administratif kita sangat minim sekali untuk itu kita sepakat terhadap turunan-turunan itu terhadap turunannya berupa para perda itu nah, ini yang paling penting mas sos ini yang sangat penting sekali sangat penting sekali. Yang sangat kami khawatirkan justru di turunannya ini. Di Raperda saya baca jika Undang-Undang ITE itu, ya Pasal 27 itu secara sanksi pidana hanya menjerat person by person. Tapi di sini sudah di Raperda ini, di Raperda ini justru secara spesifik sudah menyebutkan rumahnya, kelembagaannya, kelembagaannya maksudnya. Ya, Pesantrennya sehingga ada bunyi pesantren dilarang. Nah gitu kan. Apa saja yang dilarang? Salah satunya uh, apa uh, membuat kegiatan yang uh, ini ya, mengancam ketentraman dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu ada, ada di raperda. Sedangkan uh, apa namanya tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa yang dimaksud Me apa? pesantren dilarang melakukan kegiatan yang bermuatan provokatif gitu kan. Nah, ini sangat bahaya provokatif ini kalau tidak diberikan sosialisasi yang baik kepada apa namanya yang nantinya kepada masyarakat masyarakat kampung ini sangat bahaya sekali karena secara umum provokatif kan bermakna abstrak sekali gus hos kan begitu kan contoh kita memprovokasi umat agar ayo jangan minum homer kan? ayo jangan lo jangan apa jangan melakukan ini ya ini tidak baik nah, provokatif juga mengajak sesuatu hal yang Ma'ruf kan gitu kan. Nah ini ini sangat bahaya sekali Maka dari itu kami sepakat, kami sepakat dari apa? dari praktisi hukum di Bondowoso dan juga kiai-kiai di Bondowoso untuk turunannya kita lakukan upaya persuasi berupa penolakan itu tadi. Kita tolak undang apa namanya? raperda itu. Mengenai undang-undang yang telah disahkan kita sebenarnya sudah uh, memiliki payung ya, memiliki payung, payung kita. Ya, payung kita untuk apa? Untuk melakukan uji, menguji materi, ya kan? Menguji materi di Mahkamah Konstitusi. Jika itu ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Namun jika seperti ini sudah antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain sudah tumpang tindih saling jotos gitu kan, maka mau tidak mau kita juga lakukan uji materi ke Mahkamah Agung tentang itu. Gitu loh Mas Hos. Secara garis besar. Ya, kira-kira apa ini langkah-langkah yang akan dilakukan Nora dalam kaitan apakah pertanyaan pertanyaan awalnya begini apakah pondok-pondok pesantren itu cukup memahami betul keberadaan substansi undang-undang pesantren berikut turunannya, -ikut -ikut Nora? Nah, kami bersama dengan tokoh-tokoh eh, muda kemarin dengan Kiai-Kiai muda ini kami keliling bahkan kami keliling, keliling di pesantren-pesantren. Uh, walaupun tidak 600 pesantren di Bondowoso, tapi secara secara apa yang strategis kita ada, tidak mengetahui tentang adanya undang-undang itu, sehingga wah ini kan betul yang disampaikan Mas Hos tadi ini bisa menjadi krop. bahkan yang diketahui oleh uh, pengasuh-pengasuh romo-romo Kiai itu katanya sekarang ada dana abadi pesantren, nah itu yang diketahui justru kan gitu kan, jadi seakan-akan ini loh ada Uh, informasi yang disajikan kemudian di framing oleh media ini, loh, ada handphone. Handphonenya bagus, Tidak tahu kita aplikasi apa di dalamnya gitu kan? Software apa yang digunakan, hardware apa yang digunakan gitu, gitu loh, Mas. Os. iya, 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 terus terakhir, Lora, langkah-langkah apa ini yang akan mau dilakukan? Kami kami, oke, okay. kalau di Bondowoso sendiri, kami bersama Romo-Romo <tuh> yang lain secara intens ya secara intens kita memberikan edukasi dan memberikan produk hukumnya kepada apa namanya kepada romo-romo kiai -romo pengasuh-pengasuh pesantren itu. Dan juga kita kemarin setuju dan sudah ditandatangani oleh beberapa kiai untuk menolak terhadap Raperda dan juga untuk eh, agar undang-undang 18 ini dikaji ulang dan pasal-pasal yang tidak yang secara substansi ya Bertentangan dengan kehasan pesantren dan lain sebagainya yang telah tadi dipaparkan untuk dicabut, itu mas, Os. ya. Terima kasih, semoga perjuangannya bisa berhasil amin, amin, amin. amin amin.